Kalaulah aku disuruh memilih pendamping kekasihku di dunia ini, la takhadtu Abu Bakr, aku akan pilih Abu Bakar. Aku akan pilih Abu Bakar illa khulatul Islam. Tapi ingat, kekasih sesama Islam yang paling aku cintai Abu Bakar. La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa yakhukhatun Abi Bakr, kata Nabi. Tidak ada lagi yang tersisa pintu kecil masjid kecuali pintunya Abu Bakar, kata Rasulullah. Ini paham lah ya, bahasa Nabi ini tinggi bang. Masjid ini lambang apa? Walaupun hadis ini sangat lemah, tapi dipakai ulama. Nanti saya akan cari-cari. Ada seorang yang mimpi dengan Nabi Muhammad, berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, tentang dialog umat Nabi Muhammad SAW. Nanti ada saya cari. Saya akan cari ini, mana tak ketemu sini. Kerana ada saya mendengar ungkapan dari seorang ulama tentang keutamaan ulama dari umat Nabi Muhammad SAW. Ulama yang mana? Ulama yang dikatakan Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Yang mana tu? Ikut Al-Quran. Inna yashallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama yang macam ini, yang takut sama Allah, ingat tu. Yang takut dengan bukan ulama sembarangan. Inilah para aulia, ulama-ulama yang makrifat kepada Allah, mereka itulah disebut warasatul anbiya, pewaris murni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini Nabi bilang, al ulama min ummati kal anbiya qabli. Ulama-nya umatku yang takut kepada Allah itu seperti nabi-nabi sebelum aku, kata Rasulullah. Jangan heran ya. Maka di sini disebutkan sahabat yang paling utama yaitu Abu Bakar. Cuma nyalakan lagi ni, terus ini akidah ni. Selanjutnya, daripada segala manusia yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar ini disetarakan oleh akidah Ahlussunnah Jamaah seperti nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak Umar? Ini lain. Ya, waktu masa itu bersama Nabi, kenapa Abu Bakar jadi khalifah? Kerana dia telah mencapai sempurnanya mengenal Allah. Itu dalam syarat tak tahu namanya kamil mukamil, sudah sempurna betul masa itu. Jadi masa Nabi itu, akhir Nabi, yang terafdal adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar menggantikan Nabi itu bukan rekayasa. Itu isyarat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya malam ini, malam pula, subuh ini saya akan bicara sedikit tentang keutamaan Abu Bakar. Nanti pertemuan akan datang, saya akan cerita tentang Umar. Boleh tak? Boleh. Tadi kita harus tahu ni, kita waktu menyebutkan nama orang ini langsung mengucapkan radhiyallahu anhu. Kenapa Allah redha sama dia? Ini gelar ni. Kita uraikan, dia punya keutamaan, ya, dia punya keutamaan dengan nama sahabat Nabi, apalagi empat sahabat utama ini sudah mengucapkan radhiyallahu anhu. Walaupun hari Jumat, hari Jumat khatib menyebut sahabat Nabi, makmum dengan radhiyallahu anhu. Allah redha kepada dia semuanya. Jadi ini Abu Bakar ni disetarakan, ya, dengan nabi-nabi sebelumnya. Ya. Dan yang kemudian daripada segala anbiya, kemudian maka Sayyidina Umar. Umar di bawah ni. Umar nanti ada, ya. Ya. Kau ada Pak Umar, maaf ni. Saya ambil sedikit ni hadis kitab Lu'lu'ul Marjan. Saya ni kuat jatuh sahabat, semangat saya. Itu namanya kita cinta orang yang saleh. Mana?
Kita kalau cerita sahabat cemburu, cerita ulama para wali-wali, berarti kita ada benih suka dengan dia. Benih suka ni pak, menyebabkan kita kumpul. Kumpul dengan orang yang kita senangi. Nah, itu sudah. Nah, sini kitab Fadailus Sahabah. Ini pas kitab dulu dalam raja ni tentang keutamaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk dalam akidah ni. Masuk dalam akidah, tak sembarang kan. Nah, Lu'lu' wal Marjan ini kitab tak ada perawi lain, cuma dua aja, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim tak maksudnya. Kau masih ragu lagi, tak tahu lah tadi. Ya kan? Setelah Al-Quran, yang paling tinggi ini ada Bukhari Muslim, Mutafakun Alih, tak diragukan lagi. Nah, ini hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ini Abu Bakar yang ngomong. Kata Abu Bakar, qultu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fil ghar. Aku ngomong dengan Nabi, nah, aku berkata dengan Nabi ketika aku di dalam gua. Nah, ingat dalam gua kapan tu? Nah, waktu hijrah itulah, malam tu hijrah. Nah, waktu Nabi dengan Abu Bakar tu di gua mana? Gua Hira ke gua Thur? Ini ya jamaah, gua Thur tu tidak seperti gua yang kita bayangkan dalam film. Ruang besar, bawa obor, masuk terowongan, bukan. Tu gua lain. Gua dalam film tu tak tahu negeri mana tu. Gua Thur ni tidak besar, kecil dia. Nah, pintunya rendah. Nah, maka Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarana." Abu Bakar ngomong dengan Nabi, "Ya Rasulullah, kalau salah satu di antara orang kafir ni dia mandang kakinya jelah." Mandang kaki itu gimana? Menunduk kan? Nah, mandang kaki mungkin kakinya kena gigit semut atau kepinjak apa, begitu nunduk gini noleh ke pintu, noleh ke pintu, la absarana, niscaya dia akan bisa lihat kita. Cuma kemarin kau pergi haji umrah tu, saya tak naik, tak mampu tu. Kau pergi atas, ya kan? Di bawah jalan nengok dari bis tu kan, di alamannya tu. Pikir-pikir kau naik tu, berapa lama tu, jauh. Susahnya orang dulu memperjuangkan Islam tu berat. Kita jalan-jalan yang piknik naik ke atas tak mampu. Dulu benar-benar naik ke atas tu lah. Ya, tak mampu, kita kuat kita. Jauh tinggi ke atas itu. Ya, tak nampak orang di sana itu, tak nampak kita mana dari bawah. Karena jauh. Kecil kayak semut di atas. Nah, saya tanya Mutawif, mana gua Thur? Tuh, kata dia, ya Allah, jauh. Mana? Itu ada orang yang kayak semut tuh. Jauhnya di atas. Nah, jadi pintunya rendah. Kalau dia keinjak semut atau sakit kaki, nunduknya gini, noleh ke pintu, dia akan lihat kita, ya Rasulullah. Kata Abu Bakar. Nah, faqala, Nabi jawab, ma zannuka ya Abu Bakr bithnainillahi thalithuha. Bagaimana pandangan kau, ya perasaanmu, ya Abu Bakar, kalau ada dua orang, ketiganya Allah? Nabi itu, Nabi itu super hebat, dia punya iman sikit pun tak gentar. Abu Bakar gelisah. Ni kok dia nunduk noleh sikit je, nampak ni. Habis ni kita berdua ni. Tapi Nabi tenang. Macam mana pendapat kau? Kita berdua ketiganya Allah. Itu diabadikan surah Al-Ahzab. Dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau takut. Sahabatnya siapa? Nabi Muhammad ngomong sahabatnya, maksudnya Abu Bakar. Allah bilang Al-Quran tu, jangan kau takut, Allah bersama kita. Saya, inilah menurut ahli tarekat penalkenan ismudat dari Nabi kepada Abu Bakar. Inilah timbulnya tarekat Naqsyabandiyah. Talqin pertama Nabi dengan Abu Bakar di Gua Thur.
Jadi zikir ismu zat, nama Allah itu, itu ditalkin, diterima Abu Bakar. Maka Naqsyabandiyah nasabnya, silsilahnya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini ceritanya ni. Ini ceritanya. Itu, ya. Ini penanaman bibit, bibit unggul ismu zat ke dalam dadanya Abu Bakar. Nah, sekarang hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'alal mimbar. Nah, Nabi duduk di atas mimbar. Karena mimbar itulah pelajaran yang luar biasa. Karena sahabat itu tidak ada hanya Jumaat. Hari biasa, hari-hari biasa pun Nabi kadang duduk di atas mimbar. Kalau yang datang ramai, biar agak nampak. Sebelumnya Nabi duduk di atas lantai mimbar. Itu dibuatlah tiga anak tangga. Nah, faqala, Nabi pun ngomong di atas mimbar. Kata Nabi, inna abdan khayyarahu Allahu baina ayutihi min zahratid dunya ma syaa. Kata Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba disuruh Allah milih di antara hiasan dunia. Nah, hiasan dunia ini wa baina ma indahu, dengan apa yang ada di sisi Allah. Nabi ngomong, ada seorang hamba disuruh Allah milih, kau mau dunia beserta isinya atau sesuatu di sisi Allah. Fakhtara ma indahu, maka orang itu, kata Nabi, bilang memilih, aku minta, aku inginkan yang ada di sisi Engkau ya Allah. Fabaka Abu Bakr, Abu Bakar nangis. Abu Bakar nangis, dia paham betul perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fadainaka bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah, bapak kami, ibu kami sebagai tebusan untuk kau. Janganlah kau pilih dulu kembali kepada Allah, itu maksudnya. Sahabat masih rindu ingin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa'ajibna lahu, Abu Sa'id bilang sama sahabat yang lain, kami ni heran dengan Abu Bakar ni. Dia bilang apa? Waqala an-nas, orang-orang ngomong tentang Abu Bakar, unzuru ila hadha syekh, kau tengok orang tua ni, kau tengok orang tua ni, apa dia ni? Nabi bilang Allah beri pilihan kepada seseorang dengan dua pilihan, dia pula nangis. Langsung dia pula bilang, bapa kami, ibu kami, taruhan untuk engkau ya Rasulullah. Abu Bakar paham, yang lain tak paham. Nah, Abu Bakar tu cerdas dia, kenapa hati itu. Nah, kemudian yukhbiru Rasulullah SAW an abdin khayyarahu Allah baina yu'tiyahu min zahratid dunya wa baina ma indahu. Ya. Maka Nabi beritahu lagi, seorang hamba itu disuruh oleh Allah SWT untuk didatangkan dunia kepadanya dan dengan apa yang ada di sisinya. Nabi ulang lagi, wahwa yaqul, Abu Bakar ngomong lagi, fadainaka ya bi abaina wa ummahatina ya Rasulullah, bapa kami, ibu kami sebagai tebusan untuk engkau. Bahasa itu, janganlah cepat kembali dengan Allah. Kalau Allah suruh milih, tetaplah bersama kami dulu sementara ini. Kan suruh milih kan? Kau suruh milih, milih lah. Allah mau dipanjangkannya, mau tidak. Nah, fakana Rasulullah SAW wal mukhayyar, wa kana Abu Bakr bahwa a'la manabi, maka kami pun baru tahu ternyata Abu Bakar lebih paham dengan kami. Yang dimaksud hamba suruh milih itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Abu Bakar, yang lain tak paham. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata ni, inna min amanin nasi ala fi sohbatihi wa malihi Abu Bakrin. Masya Allah, senangnya ini yang begini diumumkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang sangat berjasa dalam agama ini, persahabatan dengan aku dan dengan hartanya, Abu Bakar, kata Rasulullah. Yang muji ini bukan Pak RT, Pak.
bukan Pak Lurah, bukan Bupati, bukan Gubernur, bukan Presiden. Yang memuji ini manusia terbaik dunia sampai akhir, berarti tahu betul kualitasnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kok sampai Nabi ngomong gitu, tapi Abu Bakar tak bangga. Kenapa? Udah belajar ilmu dengan Nabi. Maka hati-hati kalau dipuji. Boleh dipuji kalau sudah tawaduk. Sudah kenal Allah, tak bisa besar diri lagi dah. Nah, jadi Nabi ini memuji Abu Bakar kerana kondisinya tidak lagi sombong dengan dirinya. Dia orangnya tawaduk. Sambung lagi nih. Walau kuntu mutakhidan khalilan min ummati, kalaulah aku disuruh memilih pendamping kekasihku di dunia ini, la takhadtu Abu Bakr, aku akan pilih Abu Bakar. Aku akan pilih Abu Bakar illa khulatul Islam. Tapi ingat, kekasih sesama Islam yang paling aku cintai Abu Bakar. La yabqayanna fil masjid khawkhatun illa yakhukhatun Abi Bakr. Kata Nabi, tidak ada lagi yang tersisa pintu kecil masjid kecuali pintunya Abu Bakar, kata Rasulullah. Ini paham lah ya, bahasa Nabi ini tinggi bang. Masjid ini lambang apa? Ketiga, ini lonceng dah bunyi. Tak apa ya, maklumlah yang sibuk nanti satu-satu keluar, dua-dua keluar, tiga-tiga keluar, ayat keluar semuanya. Ya, masuk hadis yang ketiga tentang Abu Bakar. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini Amr bin As sahabat Nabi. Ya, dia bilang katakan apa? Anna Nabi SAW ba'athahu ala jaisil dhati salasil. Nabi itu mengutus aku dalam peperangan. Kerana sahabat itu diutus. Siapa-siapa jadi pemimpinnya. Ditunjuk oleh Nabi SAW. Aku ditunjuk oleh Nabi untuk memimpin pasukan dalam perang dhati salasil. Ada yang memperangi perang dhati salasil. Ada 17 peperangan di masa Nabi ya. Ada 17, kita ni tahunnya Uhud Badar. Uhud Badar, 17 peperangan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa'ataituhu faqultu, aku pun datang dengan Nabi sambil-sambil aku tanya dengan Nabi, ayun nasi ahabbu ilaik, ya Rasulullah, siapa kira-kira orang yang paling kau cintai di antara kami ini? Yang gini-gini sebenarnya tak usah ditanya kan, nanti tersinggung pula yang lain. Tapi ditanya, Nabi jawab. Ha, ya nanti jamaah jangan tanya saya, Ustaz, siapa yang belajar kalau saya ceritai? Ustaz, tak jawab saya. Bahaya fitnah nanti. Tapi Nabi ngomong begini, kena dia tahu sahabat itu sudah dilatih sudah. Tidak ada kedekian dan sebagainya. Kena kuda Nabi ngomong, berarti itu keutamaan dengan izin Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi jawab, qala, siapa orang yang paling cinta ya Rasulullah? Qala Aisyah. Aisyah. Banyak-banyak istri Nabi, Aisyah itulah yang paling Nabi cintai. Saya pernah berfikir, kenapa Nabi mengawin Aisyah? Kerana dia perempuan cerdas. Sepeninggal Nabi, dia banyak nolong agama Allah. Kenapa? Hadis-hadis yang berkenaan dengan perempuan, semuanya dia hafal. Kerana dia 2000 lebih hafal hadis Nabi Muhammad SAW. Isteri yang lain, tak bisa tak sebut hafalan Aisyah. Maka Aisyah ini banyak membantu. Kenapa? Cerita rumah tangga apapun yang terjadi, ada hadis. Aisyah, aku cinta, kata Nabi. Fakultu minar rijal, kata Amr bin As, bukan perempuan, maksud aku laki-laki ya Rasulullah. Dengan laki-laki ya, maksudnya yang laki-laki di antara kami ini yang paling kau cintai. Qala Abuha, setelah Nabi, bapaknya Aisyah. Thumma Amr bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah itu Umar, kata Nabi. Faqa'ada rijalan, kemudian Nabi Amr bin As menghitung orang-orang ini, sebut Nabi Syanu. Tak sebut nama dia. Ya. Yeah. Faqa'ada rijalan, berapa laki-laki disebut setelah itu? Ini kata Nabi. Sayang tak disebutkan ya. Tapi nanti ada yang lain yang ada sejauh. Ya. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya benarlah
Kalau Nabi suruh milih, Abu Bakar lah sebagai kekasihnya. Lanjut hadis yang berapa tu? Ini panjang hadis ini. Ya. Hadis yang ke empat, empat ya. Ha. Dari Jubair bin Mut'im. Ini semuanya Bukhari Muslim ni ya. Jubair bin Mut'im qala, dia berkata, atat imra'atun Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'amaraha an tarji'a ilayh. Nah, datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi suruh balik. Balik, balik, kata Nabi. Nanti kau datang lain kali. Nah, kerana Nabi ada urusan bersama sahabat, kata Nabi bilang, kau pulang dulu, nanti kau datang lain kali. Nabi bilang begitu. Qalat raaitu in jiitu wa lam ajidka. Perempuan tadi bilang apa? Sekarang ini aku bisa mandang kau. Ya? Karena aku bertemu dengan kau sekarang ni. Jika aku tak ketemu kau gimana? Apa maksud dia bilang? Ka'annaha taqulu al-maut. Seolah-olah dia berkata, kalau kau dah meninggal, aku tak ketemu kau lagi. Sekarang aku ketemu kau ya Rasulullah, seandainya aku perlu betul. Nah, kan fikir begitu. Nah, ini tak boleh ini ya. Ini harus dipukuskan. Sehebat-hebatnya guru kita, kalau sudah meninggal, dia pasti berwasiat, ikut sini, ikut sini. Yang sudah mapan boleh. Jangan fanatik sama guru, seolah guru itulah semua hidup. Nah, ada penerus pasti. Ya, ada penerus. Maka Nabi berkata, kalau alaihi salatu wasallam, Nabi bilang sama perempuan tadi, illam tajidni fa'ti Abu Bakrin. Kalau aku dah tak ada, kau datang ke Abu Bakar. Selesai. Ini gambaran ni. Harus betul-betul ikut Nabi Muhammad SAW. Ini fanatik sama guru sampai guru meninggal pun tak ada guru lagi dah setelah itu. Katanya. Tak boleh begitu. Saya dulu guru saya itu gitu lah. Fanatik luar biasa murid-muridnya. Dia ipar saya ini sendiri. Tak mau lagi belajar setelah gurunya meninggal. Waduh, kacau. Saya bilang tak boleh begitu. Tetap ada, penerusnya pasti ada. Ulama tidak satu, tidak dua. Dalam tarekat juga begitu. Pasti ada murid yang bisa meneruskan. Kalau murid tak bisa meneruskan, berarti gurunya tak jadi apa-apa. Gurunya tak mampu mendidik muridnya untuk melanjutkan. Berarti penghinaan kepada guru. Ya, kepada mursyid namanya. Seolah mursyid tak mampu. Satu pun murid beribu-ribu, satu pun tak bisa jadikan murid sebagai penerus. Itu penghinaan kepada guru namanya. Penghinaan kepada mursyid. Ya, tolong ni, ni Nabi ni. Ini ungkapan Nabi. Kalau kau tak ketemu aku, Abu Bakar datang ni. Kenapa? Waris. Ya, pewaris ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hati-hati kita belajar ni dari. Makanya ilmu tu penting. Kalau ada ilmu, kita tidak fanatik buta kita. Kerana keegoan kita fanatik, padahal kita ada kesombongan dan sebagainya. Jauhkan itu semua. Ini penyakit, tidak bisa dekat dengan Allah SWT. Kalau kita tak jujur dalam agama ini. Ya. Tambah lagi satu boleh? Boleh ya? Terjemahannya lah. Panjang-panjang bahasa Arab ni. Panjang ni. Pada sini. Ya, ambil terjemahannya lah ya. Cuma kau pakai bahasa Arab ni nikmat. Saya jelaskan hadis itu pakai bahasa itu nikmat kalau biasa. Tak bisa dibayar gitu kan. Ya kan? Nah, itu namanya kelebihan bahasa Arab. Nanti Bapak Ibu mudah-mudahan masuk surga. Amin. Nanti kita ngomong pakai bahasa Arab di surga Bapak Ibu. Walaupun Cina. Cina masuk Islam masuk surga, bahasa Arab nanti ngomong dia. Kan Nabi bilang, aku orang Arab. Kata Nabi bilang, Al-Quran bahasa Arab. Di surga nanti bahasa Arab. Kata Nabi. Nabi bilang gitu. Ya. Ha. Ya, hadis terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, salat Rasulullah SAW salat subhi. Nabi salat subuh bersama sahabat. Nah, summa aqbala 'ala an-nas, kemudian Nabi menghadap jamaah. Jadi Nabi menghadap berbalik begitu, kena menghadap ada mau disampaikan. Nah, faqala
baina rajulun yasuqu baqaratan idh raqibaha fadarabaha. Kata Nabi, ada seseorang laki-laki dia menuntun lembunya, sapinya. Nah, kemudian dikendarainya, kemudian dipukulnya lagi. Oh, dipukul. Dipukulnya lagi sapi atau lembu itu, kata Rasulullah. Faqalat inna lam tukhlaq li hadha. Lembu itu ngomong, kata Nabi, aku diciptakan bukan untuk ini, bukan untuk ditunggangi, bukan untuk dipukul. Tiba-tiba binatang itu ada bahasanya. Ya. Aku bukan untuk ditunggangi, bukan untuk dipukul. Innama khuliqna lil harf. Sesungguhnya aku diciptakan ini untuk membajak sawah. Boleh. Berarti masing-masing ada tugas tu. Lembu tu apa? Bajak sawah. Kok diperlukan? Sembelih, makan dagingnya. Bukan untuk ditunggang, dipukul. Ini ada apa namanya? Karapan sapi itu, Bang. Salah tu. Bukan untuk itu dipukul, dipukul laju, lajunya. Ikut hadis Nabi salah gitu. Kalau kuda boleh. Kuda untuk pacu memang dia. Islam mengajar macam ini, oh ya. Masa katakan Islam ni, Pak. Semua dia tu. Ya, semuanya dia tu. Nah, faqala an-nas, Nabi cerita begini dengan sahabat habis salat subuh. Ya kan sahabat. Subhanallah, baqaratun takallam. Subhanallah, masyaallah, ya Rasulullah, sapi lembu bisa ngomong. Nabi jawab, ini dengar, kata Nabi, ini setahun ya. Faqala Nabi SAW, Nabi berkata, fa inni uminu bihadha. Aku mempercayai seperti ini, kata Nabi. Apa sebab? Kerana Nabi bisa mendengar bahasa hewan dan dia faham bahasa hewan. Di sinilah baru saya tahu, Pak, ternyata seluruh Nabi bisa dibukakan Allah bahasa makhluk yang lain. Selama ini kita tahu Nabi Sulaiman faham bahasa semua. Tidak, Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Dan ini aku mengimani, kita lebih mempercayai. Nabi itu bahasanya tak ada sombong. Tak bilang, aku tahu bahasa binatang. Tidak. Bahasa Nabi itu halus. Belum selesai ini ya. Fa inni uminu bihadha wa ana wa Abu Bakrin wa Umar. Umar dengan Abu Bakar pun mengimani masalah ini. Berarti Abu Bakar, Umar pun paham bahasa hewan. Kerana aku dah sempurna derajat kewaliannya, semua bahasa makhluk dia paham. Bapak ibu pernah dengar meninggal Nabi, Umar nangis hari-hari. Apa-apa? Tiang masjid. Tiang masjid menangis. Yang dipakai Nabi, kalau Nabi ngomong berdiri, nyandar ke tiang. Sahabat duduk. Meninggal Nabi Muhammad, tiang pun nangis. Ditanya, ya Umar, kenapa? Itu tiang bersedih kerana meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Paham Umar bahasa tiang masjid itu. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Ini didikan Nabi Muhammad, Pak, sahabat itu jadi wali semua. Ya, dan kita beruntung nih, amal tarekat ini dari Nabi Muhammad. Terus wali-wali sampai kepada guru kita ini. Nah, ini nama ilmu yang berkah. Ya, diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah SWT. Ingat ya, tak ada pertanyaan. Waktu habis, kedua ini pun cerita sahabat. Cerita sahabat. Nasihatlah jadi bagi kita. Ini baru Abu Bakar ya, Umar belum. Nanti kita ketemu masalah Umar nanti, lebih hebat lagi. Ya, baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.